Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wahlul 'uqdata min lisani yafqahu qawli. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكون كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. Terima kasih Musim Majlis Syekh Muhammad Mbahagia Al-Fadil Ustaz Abdul Ghani bin Abdullah Naftahul Islam Darul. Ahli Jemaah Markas Kampung Manil kan, mana sini? UPU Pak sini. Kubang Lemek. Anak-anak belajar, seterusnya jemaah muslimin muslimat mukminin mukminat yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tama dan selamanya kita panjatkan kesyukuran pada Allah Ta'ala yang masih memberi keizinan kepada kita untuk sama-sama kita memanfaatkan hari ini di dalam bulan Rejab yang mulia bersamaan dengan 9 Rejab yang mana disebutkan oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran minha arba'atun hurum. Inna 'iddata ash-shuhuri 'inda Allahi 12 shahran. Disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di sisi Allah Taala itu ada 12 bulan dan 12-nya itu 4 daripadanya adalah bulan haram, iaitu Zulqa'dah, Zulhijjah, Al-Muharram dan juga bulan Rejab. Dan kita berada pada bulan Rejab. Hari ini 9 Rejab. Mudah-mudahan keberadaan kita dalam bulan Rejab, bulan haram yang ada kelebihannya ini, kita diberkati rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa bawa mai papan tulis pen pun tak bagi. Pi ambil kot. Baik, sementara tunggu pen tu datang, sama-sama kita merenung sedikit pada malam ini. InsyaAllah sempena himpunan kita dalam Majlis Kejohanan Sukan IPTIP 2019
02 di negeri Terengganu ini, ini digabungkan tiga buah institusi pengajian di bawah PAS, Kuizem, Taman Melewar, Al-Qurti di Kubang Lembek ini sendiri, dan daripada Kolej Islam Darul Ulum Kidu daripada negeri Kedah. Jadi alhamdulillah, beberapa acara sudah pun kita tamatkan, masih lagi berbaki sedikit pada malam ini dan juga esok harinya. Walaupun dalam fasa kita bersukan, tetapi pengajian ilmu ini tidak boleh ditinggalkan. Apa juga yang kita lakukan, perjanjian kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala itu tidak boleh diabaikan. Sebab tu benda yang selalu kita baca dalam Al-Quran, yang selalu kita sebut, Allah Taala mengatakan hafizu ala salawati wa salatil wusta, jagalah, peliharalah sembahyang sunat dan juga sembahyang fardu wusta, yang ditafsirkan oleh para alim ulama dua, iaitu sembahyang asar berjamaah ataupun isya berjamaah. Ada dakwahnya. Baik. Syukran jazakumullah khairan. Jadi tuan-tuan puan-puan yang dikasihi oleh Allah Taala, bahwa dengan kemuliaan Allah menyebut hafizu hafizu ala salawati wa ada di dalam
Sedia. Ha, tak tahulah. Geng dua roda mengajak payah kan ni. Dia laju sikit. Baik, para jemaah yang kasih rahmati oleh Allah Ta'ala, di dalam Al-Quran, as-salah, bila disebut as-salah, itu bermaksud dengan lam alif ta, ini bermaksud satu solat fardu. Adapun al-sad lam waw alif ta, ini bermaksud lima fardu solat. Yang di dalam ayat lain Allah Ta'ala kata apa? Aqimis salah liduluki syamsi ila ghasaqin lain wa Qur'an al-fajri inna Qur'an al-fajri kana mashhuda. As-salah sad lam waw alif ta, walaupun kalimahnya mufrad tetapi membawa maksud lima fardu salat. Bermula pada zuhur, asar, maghrib, isya dan juga subuh. Kalimahnya mufrad tetapi yufidul jama', memberi maksud jama', iaitu lima fardu sembahyang. Lima sembahyang, lima fardu sembahyang. Adapun as-sad lam waw alif ta ta'nis. Ta ta'nis kata apa ni? Ta maftuhah. Ta ta'nis dalam fi'il. Ha, kan? Ta panjang ni membawa masuk solat. Solat apa? Ha? Membawa masuk solat tu nafilah. Solat su solat sunat. Allah Ta'ala suruh kita jaga. Apa makna ini kalimah apa? Hafizu fi'il amar. Fi'il amar yufidu yufidul wujub. Fi'il amar itu membawa maksud wa wajib kita buat arahan. Soalan dia, kita jaga nak? Jaga tak semayang-semayang sunat nafilah? Jaga tak semayang sunat-sunat nafilah? Tanya ni, jaga ke tak? Apa dia semayang sunat nafilah? Yang Nabi buat, yang Nabi kekalkan, yang Nabi amal dan juga istiqamah. Apa dia semayang sunat nafilah? Yang Nabi buat? Satu. Rakaatani qabla al-fajri. Pagi tadi buat nak? Pagi tadi buat nak? Jadi seluruh tu maksud dia ramai tak buat. Yang kedua, yang kedua, empat rakaat qabla zuhri. Ini semayang Jumaat, lega bi, buat ke tak? Yang ketiga, dua rakaat ba'da zuhri. Yang keempat, dua rakaat ba'da maghribi. Yang kelima, dua rakaat ba'da al-isya. 2, 6, 8, 10, 12. 12 rakaat yang Nabi istiqamah, yang Nabi jaga, yang kita katakan sunat mu'akkad, yang dijaga oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Buana, ini arahan Allah, bukan arahan Nabi saja, tapi arahan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala suruh kita jaga sembahyang-sembahyang sunat nafilah. Ini belum masuk solat duha. Ini belum masuk solat qiyam, tahajud. Ini belum masuk lagi sembahyang sunat witir dan sebagainya. Ni sembahyang sunat ni hak biasa ni, qablah ba'dah dia. Jaga ke tak jaga? Kalau tak jaga, alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum. Bila lagi nak jaga? Nak tunggu umur pencen? Belum tentu sampai pencen. Kan, kemarin pelajar cemerlang SPM Negeri Kedah dapat saja keputusan, halau balik mati, aksiden. Isi borang UPU pun tak dan. Balik nak jumpa mak pun tak dan. Nak tunggu pencen?
Baru nak buat? Tanya ni. Buatlah ni. Kalau katakan 12 rakaat, ini nak bubuh berapa markah? Berapa per 12? Berapa per 12 ni? Kalau dua memang tak lulus ya. Balik awal eh. Orang tengah kata balik awal eh. Dorok cetong. Berat nana. Habis. Tu semua bahasa Terengganu. Dia tak keluar masa kedah ni. Kan? Okey? Boleh faham? Boleh faham anak-anak? Para belajar? Dan juga para jemaah yang kasih rahmati Allah Ta'ala. Boleh faham? Kita banyak maklumat. Banyaknya ilmu. Tapi di akhir zaman ni kita memerlukan kepada praktikalnya. Tindakan daripada kita. Bila ni nak buat ni? Ni tak suruh ni semayang duha 8 rakaat ke 12 rakaat ke semayang witir pula ke mangkit tahajud apa semua tak ada. Sebab dalam titik-titik kita pun tak ada solat tahajud. Bermaksud kita buat sendiri lah. Kan? Kita buat sendiri. Tak semestinya ditulis baru kita buat. Betul ya tak? Betul ya tak? Benda dah ma'ruf, benda dah tahu, buat saja. Kan? Surah Al-Baqarah surah yang kedua ayat 138. Allah Ta'ala kata apa? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Kutiba. Fi'il bina majhul. Sebab apa dia tak kata kataba? Kataballahu alaikum. Sebab apa kutiba? Sebab dah dimaklum. Kita semua dah tahu. Yang wajib, yang memfardukan puasa itu siapa? Allah. Jadi tak payah kata kataba. Kataballahu alaikum. Cukup kutiba alaikum. Sebab apa pakai alaikum, tidak pakai ilaikum? Apa perbezaan ala dengan ila? Itu bahasa-bahasa Arab yang memang kita pun mengaji bahasa Arab. Quran itu dalam bahasa Arab. Jadi soalan yang pertama, Allah Ta'ala suruh kita jaga sembahyang-sembahyang sunat. Suruh jaga sembahyang-sembahyang sunat daripada muda, bukannya daripada mula pencen. Dah. Bukannya tunggu dapat diploma baru nak buat, baru dapat ijazah baru nak buat. Dah. Mula daripada sekarang. Sebab apa kena buat ni? Jangan tangguh. Sebab apa? Sebab kita nak mati. Sebab kita nak mati. Dan kita mati tak tahu bila. Budak SPM yang mati kemarin, dia tahu ke dia nak mati lepas ambil rizab? Dia pun tak tahu. Ambil rizab waktu pagi. Tak ada lohok. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kan? Duk bayang malam nak makan besar lah. Betul tak? Anak bagus ni, dapat rizab bagus. Paling tak ada, siakap tujuh rasa. Kan? Kalau malam tu dia abang, mak malam cik, malam ni cik nak makan lobster. Sekok 300. Cik nak makan satu. Mak agak-agak mak dia nak beli tak? Boleh jadi beli kalau dia orang duit ada. Lain kali lobster mana, tujuh rasa ke mana? Semayang jenazah, yasin lah malam tu. Sebab kita nak mati. Bila kita mati, apa kita nak bawa? Jumpa Allah Ta'ala. Amal soleh. Ni bukan amal soleh kan? Apa kelebihan dua rakaat sebelum fajar? Rakaatani qabla al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Allah Ta'ala sebut, Nabi SAW bagi tahu kita, dua rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Nak apa? Wai suku. Apa barang bosku? Wai suku kena buminya. Kena tukar tayar bila ada hui. Kan? Beli dah 12 ribu hutang. Kena tambah 3-4 ribu nak bagi laju. Lain kali tak laju juga. Nak bawa pergi kubur? Hak lagi ni. Nak bawa pergi kubur ke? Wai suku lalu tengok. Perak. Tu bahasa Kedah. Orang Terengganu kata apa? Ha, Syekh Muhammad? Perak. Duk tahu? Ustaz saya orang Selangor. Ha? Orang Selangor kata apa? Bukan poyo. Perak. Orang Terengganu kata apa? Ha?
Perak tu pelik-pelik tengok. Ikutlah bahasa pun. Kan? Tengok tajuk, tengok. Ah, sampai tahu tu wei suku dia tak tahu tu kan lewat mati pun. Ni hari ni nak buat mati ni. Siapa-siapa yang beraman qabliyah ba'diyah selepas zuhur, Nabi sebut haram disentuh oleh api neraka. Kita nak mati pi mana? Lepas mati pi mana? Pi alam barzakh. Alam barzakh pun dah boleh tahu dah. Sama ada raudhatun min riyadil jannah ataupun hufratun min hufratin niran. Tentu pun kita tak mau dah. Takkan tak nak buat qabliyah ba'diyah selepas zuhur. Betul kan? Ni nak habang ni. Allah Ta'ala kata hafizu fi'il amar. Kita mengaji bahasa Arab. Apa maksud fi'il amar? Wajib buat. Allah Ta'ala suruh kita buat. Jaga sembahyang solat sunat. Boleh faham lah tu? Kalau boleh faham kita berhenti lah. Jadi baik lah apa ni. Kan? Boleh buat hari ni pun. Masya Allah. Tabarakallah. Tambahlah. Tambah pula hari ni pula. Wassalatil wusta. Yang ada perbezaan di kalangan para ulama. Ada yang kata asar. Ada yang kata isyak. Dan sebagainya. Kalau sembahyang solat sunat didatangkan dengan fi'il amar, apatah lagi sembahyang fardu. Tak payah bang. Dah abang sembahyang sunat pun macam ni, sembahyang fardu lagi-lagilah dituntut untuk kita jaga. Dan untuk orang lelaki, sembahyang fardu itu adalah jamaah. Bukannya sembahyang sorang-sorang dekat asrama tu, tak elok. Perangai tu tak betul. Tak kena langsung ni. Ni jadi bila dia depan tak main, sembahyang jemaah sini. Jadi kita, boleh saya katakan, sukan kita gagal. Kita nak kuat badan, ambil piala, ambil tempat, tapi dengan Tuhan kita abaikan. Tak boleh. Salah. Gagal. Tak kena. Suka tak suka, kita kena kata. Tak betul, kita kata tak betul. Kan? Hari dia pun bukan main semua ke ni? Penat sangat kau? Tak penat mana pun. Kan? Penat sorak ya. Menang kat siapa? Menang kat setan juga yang menang. Petang ni menang kat setan. Sebab dia boleh berjaya menggagalkan ramai untuk orang hadir solat berjamaah. Kalau ustaz salah, kata ustaz salah. Angkat tangan, ustaz tak patut kata macam tu. Lepas tu nak kata aku mana main herba ni. Kan? Boleh faham tak tu? Kau kasang sangat orang Kedah ni. Tak kasang kau tu. Kasang lah. Ha? Kalau kasang kita lembut sikit. Baik. Siapa suruh pandai tulis, kena pandai padam lah. Tawa. Selamat. Duduk itu selamat. Jadi, tuan-tuan, puan-puan, dikasih rahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang berlaku seharian kita. Seharian. Maka, hari ini Tuhan bagi kita hidup. Esok insya-Allah kalau hidup lagi. Bila hidup lagi, adakah kita nak kekalkan macam hari ini? Kalau kita hanya muhasabah solat sunat sahaja. Solat sunat sahaja. Macam mana kita tahu? Allah Taala kata di sisi Allah tu inna iddatash-shuhuri 'indallahi 12 shahran. Kan yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Arba'atun hurumun. Empat daripadanya bulan haram yang kita sebut awal tadi ni, iaitu zul an Muharram, dan yang keempat Rajab. Hari ini 9.
Daripada 12 ada 4 bulan haram yang dikatakan oleh para alim ulama, siapa buat kebaikannya dibalas 2 ganjaran, 2 kali lipat. Begitu juga dengan buat kejahatan, 2 kali lipat. Bulan haram zaman jahiliah, bulan haram ini dihormati, tak perang, tak buat apa, semua gantung senjata. Kan? Kena maki, senyap. Hang tunggu bulan Syaban ku kata balik. Kan? Kena marah, nak apa, semua tahan. Itu zaman jahiliah kita ni. Bukan zaman jahiliah, cuma kembali balik pada zaman jahiliah perangainya. Jadi dalam bulan Rejab, haram, hurum, jamak daripada perkataan haramun. Apa maksud haram? Meninggalkan apa yang Allah Ta'ala lah larang. Meninggalkan apa yang Allah Ta'ala larang. Haram, siapa yang buat perkara haram, diazab. Yang tinggalkan benda haram, dapat pahala. Ma yu'aqabu ala fi'lihi wa yusabu ala tarkihi. Itu dalam ta'rif fiqah. Jadi sempena bulan 4 bulan haram dan kita duduk pada bulan Rejab ni, mailah kita sama-sama bermuhasabah, mailah kita sama-sama meningkatkan keazaman. Aku nak tinggal sebanyak mana benda haram dalam bulan ni. Apanya benda haram aku dah buat sebelum ni, stop bang, jangan duk terus buat, berhenti bang. Bulan yang Allah Ta'ala bagi peluang untuk kita jadi baik. Sebab lepas Rejab, kita akan bertembung Syaban. Dan akan masuk bulan Ramadan. Ni, bulan panas badan. Bulan panas badan pun bulan nak jadi baik. Bulan peluang yang Allah Ta'ala bagi untuk kita jadi baik. Kalau bulan Syaban tak boleh, bulan Rejab tak boleh, langkah pergi masuk bulan Syaban. Bulan Syaban pun, kapai-kapai masuk Ramadan, perak. Rajin ni pun baca Quran, dia tak baca juga. Rajin ni pun itikaf, dia tak itikaf juga. Yang dia kira, bazar Ramadan tak mana weh. Tak mana hak murah. Kan? Tak mana hak sedap. Jauh pun pergi. Tak ada weh, rumah dekat masjid pun tak. Tak main. Bila tarawih cari ha cepat. 8 rakaat dan yang paling cepat moreh sedap. Hal tu ya. Sebab apa? Sini, kesempatan bulan Rejab, kesempatan yang 4 bulan haram ini tidak digunakan untuk bermuhasabah diri. Ni bulan untuk kita berazam untuk meninggalkan perkara-perkara haram yang pernah kita buat. Ni. Dah zaman lah. Zaman lah dengan telefon dan sebagainya. Kan? Macam-macam kita tengok. Sama ada di khalayak ramai ataupun kita seorang-seorang kena stop. No. Dah cukup lah. 2019, 1440 Hijrah ni cukup. Aku cuba nak meninggalkan perkara-perkara haram supaya masuk bulan Ramadan, masya-Allah tabarakallah. Hebat. Kan, sambutan Ramadan tahun ni tak macam tahun lepas. Ustaz awal lagi ni duduk sembang 40 orang ni. Awal kepala otak apa, tak awal. Saatnya, ada berapa hari lagi? Ini dah 9 Rejab. Ha? 40 hari. 50 hari? Lebih kurang. 50 hari tu lama lah. Cuba kira tengok kalau lama. Tak ada nak lama eh. Pejang celik. Raya. Saya penyimpan moho-moho besar di Raja dengan ini mengumumkan esok raya. Kan? Anak bulan sudah kelihatan. Maka esok hari raya. Melompat tak tengok. Masuk bulan Syaban, orang dah iklan raya. Bukan iklan puasa. Di pasar raya, di radio-radio. Lagu raya pusing lah. Jadi, para jamaah, hadirin hadirat mukminin mukminat yang dikasih rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sepanjang bulan Rejab sama-sama saya dan juga kita semua meningkatkan keazaman untuk meninggalkan perkara-perkara haram.
Banyak perkara-perkara haram, apatah lagi di Facebook dan sebagainya. Banyak. Cuba jaga mata kita, jaga telinga kita, jaga tangan kita, jaga kaki kita, jaga kepala otak kita, jaga hati kita, jaga perut kita daripada terjebak dalam perkara-perkara haram. Boleh? 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 InsyaAllah. Satu lagi, Zul. Hari ni nak kena habang tak? Zul kek? Zul kek dah. Jangan siapa duk kata Zul Qa'adah. Zul Qa'adah tak kena. Dalam bahasa Arab, Syekh Hussein pun tak ada lah. Kita kata boleh rujuk ke dah. Zul. Zul Qa'adah. Dia ada perbezaan Qa'adah dengan Qa'adah. Ni isim. Isim. Isim hai'ah. Isim. Isim hai'ah. Cara duduk. Qa'adah ni duduk santai. Qa'adah dia duduk dia mangkit. Jenis orang kalut. Sebab itu kita panggil Zul Qa'adah. Ni musim orang nak buat haji. Orang pergi Mekah, relax, santai, tunggu orang mai. Sebab itu diberi nama Zul. Zul Qa'adah. Bukannya Zul Qa'adah. Kan? Zul Qa'adah. Sebut pergi betul. Kan? Kita betulkan yang betul. Sebab banyak benar. Sedangkan untuk kita akses maklumat zaman lah ni mudah. Tapi masih lagi orang nak buat benda-benda yang tak betul. Betul tak? Lah? Ha? Jadi bulan lah biasalah. Bila masuk bulan Rejab saja. Dia kata apa? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Hadis ke? Abang Amin Zain, hadis ke? Hadis ke? Hadis. Lah nak kata hak tu pun takut. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa barik lana fi Ramadan. Ini dalam Sunan Ahmad. Dalam satu lagi riwayat tukar di sini wa balighna Ramadan dalam Sunan Al-Baihaqi. Dua-dua ni adalah hadis. Tak habis lagi, lek lo. Hadis dhaif yang tarafnya mungkar. Jadi jangan berhujah. Hanya boleh katakan doa sahaja. Bukannya hadis untuk dijadikan dalil hujah. Dalam riwayat Imam Al-Baihaqi, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Dalam Sunan Imam Ahmad, wa barik lana fi Ramadan. Doa. Jadi doa tak ada masalah. Semua orang boleh berdoa. Semua orang boleh berdoa. Masuk bulan Rejab nak puasa, puasalah. Nabi dalam bulan Rejab hanya ada satu hadis sahih. Dua hadis dhaif mungkar. Dua hak kita tulis ni. Yang lain semua palsu. Jadi hati-hati. Nak beribadah silakan. Tapi biarlah berdasarkan dengan hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sahihnya daripada Abu Hurairah, minal hurumi falyasum. Hatu saya daripada bulan-bulan haram puasa. Nak puasa hari Isnin silakan. Nak puasa hari Khamis silakan. Nak puasa Yaumul Bidh 13, 14, 15 silakan. Yang tak boleh, siapa puasa satu Rejab? Dapat hadis tak? Dapat tak mesej dalam WhatsApp? Siapa saksi bulan Rejab? Kan? Haram api neraka? Tak kena hidup lah zaman Ramadan. Mudah sangat. Kan? Sebab dalam hadis dhaif itu terbahagi kepada tiga. Hadis dhaif terbahagi kepada tiga. Yang pertama itu adalah maudhu', hadis palsu. Yang kedua adalah matruk. Dan yang ketiga adalah mungkar.
Dua ni ditolak. Diterima mungkar. Sebab perawi dah. Semua sebab perawi. Hak ni perawi dah, matan pun dah. Kita mengaji hadis lama. Kita tiap-tiap hari dengar hadis. Tapi bila dengar hadis, kita tak tahu nak tampang. Sebab dalam hadis itu seumpama seekor burung yang ada dua sayap. Sayap kanannya matan hadis, sayap kirinya perawi hadis. Dua-dua sayap ni kena elok. Rosak satu sayap, burung tak boleh terbang. Rosak matan hadis, burung jadi daif. Rosak perawi hadis, hadis jadi daif. Tak boleh terbang sebelah tangan. Kan? Tak boleh? Tak boleh terbang. Jadi, mengaji hadis biar reti. Apa yang dikatakan hadis maudhu', apa dikatakan hadis matruk, apa yang dikatakan hadis mungkar. Ustaz kami ngaji usuluddin. Oh, ulusin. Usuluddin ada usul tafsir, ada usul hadis. Ada usulul fiqh. Ditolak. Ditinggalkan hadis dhaif matruk. Ha, dari pun kita duduk pergi hujah, duduk ceramah. Habang rahimahullahu ta'ala. Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala sebelum jadi ulama besar, sebelum menjadi masyhur dalam ilmu tasawuf, Masya Allah tabarakallah, Fudail bin Iyad ni merupakan asalnya seorang penyamun, pembunuh dan juga penyamun. Style dia bunuh dulu orang baru ambil barang. Dia seorang dia boleh samun 30-40 orang punya grup. Hebatnya bermain senjata Fudail bin Iyad. Kalau lalu saja di jalan, orang kata jangan lalu jalan ni, nanti kita akan dirompak, dibunuh oleh Fudail bin Iyad. Hinggalah Allah Ta'ala takdirkan pada satu hari, ketika mana Fudail bin Iyad cuba untuk menyamun di sebuah buah rumah. Abad dinding, abad pagar, elok nak masuk. Orang tua rumah tu baca Quran. Ayat ni surah Al-Hadid. Pakat buka sekali lagi balik, pakat buka ayat Quran surah Al-Hadid, surah yang ke-57 ayat 16. Allahumma salli ala Muhammad. Muka surat 539. Tuan-tuan, dia ni Fudail, tuan-tuan kena bayang, cuba bayangkan seseorang penyamun dan juga keki bunuh orang. Samun dengan cara bunuh orang. Ni memang brutal punya orang ni. Ha, ini depa viral di New Zealand. Ada seorang orang gila, bukan orang gila lah, orang yang sakit hati dengan Islam, time sembahyang, sebelum sembahyang Jumaat, dia buat live Facebook. Ni tak tahu lagi ni sama ada betul ataupun tak, tapi depa viral dalam grup WhatsApp tadi ni kawan-kawan saya. Dia buat macam dengan Counter Strike tu, live Facebook. Dia masuk, dia bunuh habis hak orang dalam masjid. 40 orang mati, 40 orang confirm mati. Dua senjata dia bawa, tembak du-du-du-du, macam dengan Counter Strike sebiji. Gila betul. Kita sampai tahap tu kan, kita bunuh orang lah. Semalam sampai pagi ni, malam ni nyamuk sekong tak tampang lagi ni. Ni yang kata bunuh orang. Nyamuk pun aku tak tampang lagi. Ni nak habang, supaya nak ajak kita ni kembali kepada Allah. Fudail bin Iyad itu asalnya ialah perompak, penyamun, pembunuh. Masya Allah, tabarakallah. Tetapi, bila hidayah taufik itu datang, habis. Tinggal terus. Masuk abad dinding, nak masuk dalam rumah, tengok-tengok tuan rumah baca. Alam ya'ni lilladhina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillah. Fudail bin Iyad ni asal orang Islam, tahu cuma Islamnya jahat. Islam dia tak baik sebab dia penyamun, dia pembunuh. Tapi bila dengar saja ayat Al-Quran yang kita kata dalam surah Al-Baqarah, zalikal kitabu la raiba fih hudan lil muttaqin. Bila Quran ini nak jadi hidayah kepada orang-orang beriman, kepada kita lah. Kita bila baca Quran, bila ayat muttaqin,
Ya ayyuhallazina amanu. Jangan duk kata ke orang, kata ke kita. Aku orang yang beriman tu. Barulah kita berasa tindakan apa yang kita nak buat. Quran ni bukan untuk ustaz-ustazah. Quran ni untuk orang yang mengucap dua kalimah syahadah. Syurga bukannya untuk ustaz-ustazah. Syurga untuk orang yang bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi kamu itu adalah orang yang bertakwa. Bukan yang paling tinggi syahadahnya. PhD. Balik Mekah, balik Mesir, balik Madinah, balik Morocco, balik Maghribi. Keluar UIA, UM dan sebagainya. Dah. Han dapat PhD pun, han tak semayang, jemaah tak jaga buat apa. Han tak buat kerja-kerja Islam. Untuk apa hidup? Tak ada guna. Orang bila dapat keputusan, SPM mesej. Ustaz minta maaf, madah Ustaz saja. Pendidikan Islam saya boleh D ya. Duk target B. Orang target A, target B. Padahal dapat D pun. Minta maaf Ustaz tak kat tu lah boleh buat. Ustaz balas balik. Dapat A ke B ke C ke D ke Ustaz tak kisah. Dapat A kalau subuh jemaah tak ada kong majid. Tak guna A tu. A tu bukan Tuhan nak tanya. Tuhan nak tanya kita ni tentang sembahyang dulu. Tuhan nak tanya kah kamu mengaji mana? Dah. Tuhan nak tanya hak sembahyang ke dah? Jaga ke dah solat jemaah? Kita orang lelaki ni. Sebab tu tuan-tuan, bila kita mengaji, kita faham maqasidus syariah, tindakan kita tu comel. Tindakan kita tu nampak hikmah. Kan? Kalaulah saya tanya kepada tuan-tuan puan-puan kasih rahmati Allah Taala, ada orang yang duduk jiran dengan masjid. Duduk jiran dengan masjid orang lelaki, tapi masjid sembahyang jemaah tak pernah mai. Apa hukum dia? Apa hukum dia? Ah, sedap kata haram kan? Salah. Hukum dia ajak dia mai masjid. Hukum dia pi ajak dia mai masjid. Tu hukum dia. Pi sembang dengan dia, cerita tentang sembahyang jemaah, ajak main masjid, dia tak main lagi, pi jumpa sembang lagi. Habang ada kelebihan sembahyang jemaah, macam ni, kalau tak buat macam ni, jomlah pi masjid. Bila kita jatuh hukum dulu tanpa mengajak dakwah, payah. Masalah. Boleh faham lah. Subuh esok lambat juga tak faham lah cerita lah. Kan? Sebab tindakannya tak ada. Fudhal bil ayat. Bila dengar saja ayat tu, daripada sekian puluh ratus orang dia dah bunuh, terus bertaubat kepada Allah, masuk ke dalam masjid di daerah dia, daripada malam sampai ke subuh menangis. Menangis taubat. Sampai subuh nak subuh, ahli jemaah main, tok siap main. Pasang lilin. Tengok-tengok, dengar bunyi. Bunyi orang teriak, sebab dia teriak. Suluh-suluh bawa pelita, futai berayat, lari keluar masjid. Gila tunggu, kena bunuh buta, dia kata. Lari. Orang kampung pakat main ni, awak duduk luar masjid. Tok siap, tak masuklah, futai berayat duduk dalam masjid. Pelik. Kan, orang yang selalu merompak, membunuh, duduk dalam masjid, pelik. Sampai ada seorang yang berani masuk juga. Sebab orang nak sembahyang subuh, subuh dah masuk. Pakai duduk ke luar, bersama. Sebab takut dengan Fudhal bin Ayyad. Cengih dia, garang dia, brutal dia. Masuk tepuk bau. Wahai Fudhal bin Ayyad, kamu buat apa di sini? Ini bukan tempat kamu. Tengok cara kita, kadang-kadang tak rupa nak kena. Kan, awak masjid ni untuk semua. Rumah Allah bukan rumah kita. Rumah Allah. Jadi kita hamba Allah. Siapa pun layak untuk duduk dalam rumah Allah. Ahli maksiat, ahli apa pun, ahli maksiat, ahli taat, ni rumah Allah. InsyaAllah tabarakallah. Kan? Dia kata, aku bujak semalam, aku bertobat pada Allah. Aku takkan merompak, aku takkan membunuh lagi. Aku kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Taubatan nasuha.
Kan? Dia belajar, dia mengaji, merantau belajar ilmu, hinggalah dia menjadi ulama besar. Masya Allah. Habaq ni bukan nak suruh jadi penyamun dulu, lepas tu taubat. Dah. Dia kata, Fudai Bayak boleh penyamun, jom kita nyamun dulu lah. Kan? Kita masuk PA dulu, ambil duit apa mana betul, buat bekal. Kan? Betul taubat. Tak payah. Jangan. Takut tak ada bertau. Tak ada bertaubat. Jadi tuan-tuan puan-puan kasih rahmati oleh Allah Ta'ala. Mudah-mudahan kita faham dengan apa ayat Al-Quran yang Allah Ta'ala bicarakan dengan kita. Kalau hari ini kita bersukan, bersorak daripada pagi sampai petang, sehari malam kita sambung lagi. Hari ini tak baca Quran lagi, sebelum tidur lagi baca Quran dulu sebelum tidur. Jangan sampai sukan ni melalaikan kita ingat pada Allah. Hanya hari Jumaat disunatkan banyak selawat. Habis dalam malam satu habislah. Tapi boleh tak nak selawat? Silakan. Nak boleh istighfar? Silakan. Jangan tinggal. Jadi, Ustaz berazam dari Ustaz dan saya ajak kita semua yang ada, lelaki, perempuan, muslim, mukminat, semua ahli syurga. InsyaAllah, kita pakai jaga. Bapa ayat yang kita tulis di papan tulis tadi, kita pakai jaga sembahyang sunat, qabliyah, ba'diyah, dan juga sembahyang fardu berjamaah. Beramal, istiqamah, sampai Tuhan panggil kita jumpa pada Allah Ta'ala kembali. Kan, idza jaa ajalukum fala yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Kita boleh kembali bertemu dengan Allah dengan wajah yang tersenyum melihat balasan yang Allah Ta'ala tunjukkan kepada kita di atas muka dunia. Segala salah silap kekurangan daripada saya minta maaf banyak. Mudah-mudahan Allahumma ja'alna minal ladhina yastami'una al-qawla fayat. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala. Terima kasih kepada Al-Fadil Ustaz Azamuddin bin Zainuddin, yaitu penolong pensyarah Kidu. Apa yang telah disampaikan oleh Al-Fadil Ustaz, marilah sama-sama kita ambil dan kita beramal untuk diri kita insyaAllah. Moga-moga ianya bermanfaat untuk kita di dunia dan di akhirat insyaAllah. Yang pertamanya solat berjemaah lah dan solat-solat sunat nafilah. InsyaAllah. Untuk makluman Allah tinggal berhasil. Pada subuh esok, insyaAllah Ustaz Muhammad Rijaluddin bin Muhammad Anwar, pensyarah Jabatan Dakwah dan Komuniti Vision, tajuk insyaAllah yang kamu tahu, iaitu mengenali sahabat Rasulullah SAW. Marilah sama-sama kita dapat dengar, dapat ambil hayati insyaAllah pada saat ini. Dan teman-teman, esok kita akan suruh imam daripada Polis Prison sendiri lah, wakil daripada Polis Prison untuk imam subuh. Dan waktu kali ini insyaAllah kita waktu tengok Fatih Syah. Fatih Syah lagi insyaAllah kita suruh mana-mana. Dan kita ajaklah semua mana-mana Ustaz ni wakil daripada ibu lah untuk jadi imam, belajar untuk jadi imam syarat-syarat insyaAllah. Dan saya menjemput Al-Fadil Tashani untuk memberi sedikit terhati untuk Al-Fadil Ustaz Zahmi insyaAllah. Ada terima kasih pandangnya. Maka telah selesailah majlis kita pada waktu isyak ini. InsyaAllah kita akan sama-sama solat isyak dan untuk majlis kita dengan tasbih al-fawah dan surah.